Penulis masih di 21 September, tepatnya pada tahun 1947, Stephen King lahir di Portland, Amerika Serikat. Stephen King lulus dari Universitas Maine. Sebelum menjadi penulis, ia sempat bekerja serabutan sambil mengasah kemampuannya menulis. Barulah pada tahun 1974, ia menelurkan novel horor pertama Carrie. Membawanya menjadi seorang penulis sukses dan dikenal sebagai penulis novel horor tersukses sepanjang masa. Hingga saat ini, buku karya King telah terjual lebih dari 350 juta kopi di seluruh dunia. Diterjemahkan ke dalam 33 bahasa dan beberapa di antaranya diadaptasi menjadi berbagai film dan langsung berbuntut sukses. Selamat ulang tahun, Stephen King.